Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ada manafa'a fi ulumi fi daraini amin. Jumlatu ma fil Qur'ani min al ahkami. Amin, namanya bayan daripada ma. Jadi jumlah apa yang ada dalam Al-Qur'an daripada hukum-hukum. Arti langsungnya min bayan daripada ma. Jadi apa? Ya. Hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an gitu ya. Ishtamal al-Qur'anu ala anwa'in min al-a'mali kullifa bihal ibadu. Meliputi Al-Qur'an, terkandung di dalam Al-Qur'an atas berbagai macam amal-amal yang ditaklifkan, yang dibebankan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Al-awwalu mu'amalatun bainallahi wal 'abdi wa hiya al-ibadatu allati la tasih illa binniyati. Yang pertama, mu'amalah di antara Allah dan hamba-Nya. Itulah ibadah-ibadah yang enggak sah kecuali dengan niat. Jadi ada yang begitu modelnya. Mesti pakai niat. Sembahyang tu wajib niat. Puasa wajib niat. Walaupun beda caranya tu. Ya. Berarti ada ibadah yang kakek pakai niat ya. La tasyi'i la biniyati. Berarti ada ibadah yang kagak pakai niat. Apa? Azan pakai niat enggak? Enggak. Nawaitu azan lillahi ta'ala Allahu akbar Allahu akbar, enggak ada begitu. Niat secara umum iya. Niatnya supaya ya ada itu mah. Wa minha di antaranya ibadatun mahdhatun wa iya salatu wasam. Ada ibadah mahdhah namanya, ibadah mahdhah. Ibadah yang murni dasar hukumnya dalam Al-Qur'an jelas. Mantuk disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Wa iya salatu ya tilah salat wa saum dan puasa. Wa ibadatun maliyatun wa ijtima'iyatun wa iya zakatu. Dan ada ibadah yang sifatnya harta. Lagi kemasyarakatan, yaitulah zakat. Ya, zakat itu kan harta kemasyarakatan diberikan kepada orang-orang yang berhak. Wa ibadatun badaniyatun ijtima'iyatun wa iyal ajr. Ada ibadah yang sifatnya badaniyah, kemasyarakatan, berkumpul itu ya. Itulah haji. Lihat kita kalau haji, enggak bisa sendiri. Enggak bisa, kita perlu bantuan yang lain. Kumpul sama-sama. Ya bisa aja sih sendiri, ya, tapi kan pasti kita ketemu orang, mau ke sana perlu ini lah. Naik pesawat kan perlu orang itu kan. Bantuan orang. Enggak bisa sendiri mencapai ke sananya. Ya. Wa hiya wa qad tamarat ya. Wa qad tumirat. Hadhihi al-ibadatul arba'u ba'da al-imani ya. Asas al-islami. Sungguh diibaratkan, diungkapkan ini ibadah yang empat setelah iman dengan dasar-dasar Islam. Namanya asas al-islam. Asas kedua muamalatul ibadi ba'dihim ma'abadin. Bermuamalah hamba-hamba Allah sebagian mereka serta sebagian lainnya. Wa ya aqsamun, itu ada beberapa bagian. Awalan masyru'atun li ta'mini dakwati wa il jihadu. Yang pertama disyariatkan untuk mengamankan dakwah, itulah jihad. Jihad. Nanti ada aturan-aturannya jihad itu ya. Kayak kita di sini udah aman, alhamdulillah. Kita enak di sini ibadah, ngaji enak, sembahyang enak, mengadakan pengajian enak. Ya. Jihadnya kita ngapain nih kalau begini di sini nih? Jihadnya ngaji biar benar. Jihadnya ngaji. Jihadnya ngaji. Jadi malasnya lawan pakai jihad. Allahu Akbar. Malasnya ilangin pakai jihad. Malasnya ilangin pakai jihad. Kalau malas-malas lawan, 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 lawan.
Bukan Allahu Akbar perang, bukan orang negeri damai kita nih, masya Allah. Iya. Ngaji. Sanian yang kedua, masyru'atun li takwinil buyuti. Disyariatkan untuk menenangkan rumah. Iya. Wa iya, dan dia itu adalah ma yata'allaqu bizawaji atau zuwaji, ya. Wa talaqi wal ansab wal mawarisi. Sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, cerai, nasab, ya, waris. Ya. Salisan masyru'atun litariqil muamalati bainan nasi min bai'in wa ijaratin wa ghairi dzalika. Disyariatkan bagi jalan muamalah di antara manusia daripada dagang, jual, beli, sewa dan lain demikian. Wahil ma'rufatu bil muamalati. Nah, itu dikenal dengan muamalah. Rabi'an masyru'atun li bayanil uqubati 'alal jara'imi wa ilqisas wal hudud. Yang keempat, disyariatkan untuk menjelaskan hukuman-hukuman atas segala tindakan kriminal. Nah, itulah qisas, ya, had. Qisas. Ya. Hukuman setimpal, ya. Sama-sama. Had, ya. Itu apa yang keterangan ada dalam Al-Quran, ya, Al-Hadis, seperti mencuri, hukumnya potong tangan, itu namanya had, ya. Minum-minuman keras, had. Wallahu a'lam bishawab, ahammiyatul Quran fi hayatil muslimin.